Sedangkan saya sudah ada rumah tangga. Nak buat lagu mana macam ini? Dia kahwin dah. Tapi suka pergi tengok bapak. Memanglah. Bukan salahmu, Allah buat kan? Zuyyina linnas hubbu syahawati minan nisa. Allah jadikan manusia laki-laki, lalu diletak satu application, satu perhiasan, yang ini kalau jenis body lelaki, ada satu perisian dalangnya, suka ke perempuan. Betul tak? Allah buat pula model puan, Allah letak satu perisian dalam motherboard dia, suka ke orang lelaki pula. Ha, tu Tuhan ke apa? Jadi tak boleh. Kamu sorang. Mu jemaah, suka tak ni tengok perempuan kalau nampak perempuan? Suka tak? Mu jemaah, suka? Suka. Mu, suka tak? Ayawan, suka? Suka ayawan. Nampak? Ha? Suka lagi. Siapa tak suka? Saya tak suka perempuan ustaz, cakap tangan. Kalau tidak, gay mati pucuk dia. Faham lagi? Sebab Nabi disebut hadis sahih, Allah beri kepadaku suka kepada kuda. Allah jadikan kepadaku suka kepada wangi-wangian. Allah jadikan kepada aku ini suka kepada wanita. Hadis sahih. Betul tak? Ha, itu tak pelik. Sebab tu kita nak tengok pasal apa gini. Tapi datang agama, dia kawal lah. Dia kontrol kita. Bukan kata kita suka wanita saja. Suka makan. Suka rumah. Suka duit. Betul tak? Suka berjalan, makan angin. Suka main. Banyak kan benda suka. Maka datang agama kerana Allah nak kita kawal segala kesukaan tadi. Main, kawalannya begini. Sokang, begini sepadangnya. Nah, ha, kalau makan minum, begini sepadangnya. Nah, kalau minat rapuan, begini sepadangnya. Ha, tu lah. Macam mana dah? Sebab tu di akhirat, orang laki-laki dapat bidadari. Bidadari ni orang ke lori? Oh, orang makhluk perempuan. Hak hilang maksud cara tu, tapi dia wanita. Hak dapat bidadari ni, orang perempuan ke dalam syurga ke orang lelaki dapat? Orang laki-laki. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok. Dapat JKK. Dapat bidadari. Orang puan dapat bidadari tak? Tak dapat. Dia dapat benda? Cebuk pinggang emas. Gelah daripada Perak. Nak istana-istana. Robok. Cicing beliang. Dia dapat tu. Sebab apa Allah buat gitu? Sebab akhirat ni replay. Ulang tayang. Apa yang kita suka di dunia, Allah buat lagi sekali ulang di akhirat. Tapi mala ainu ra'at. Indahnya mata tak pernah tengok, lawanya gitu. Orang laki-laki dia mari, ya Rasulullah, kita minat kuda tu. Bukan pergi kuda, kuda main kuda. Dalam syurga ada kuda. Dia beri kuda. Dia beri main kuda. Dia yang orang beri naik kuda kan. Lalu dia rumah. Nabi kata ada. Bahkan ada dua sayap pula jika kamu mahu pergi ke tempat yang jauh. Dah. Maknanya akhirat ni benda ulang tayang saja. Tapi lebih cantik. Jadi di dunia kita suka lelaki suka mana? Suka perempuan. Faham lagi? Jadi boleh bidah lagi. Sehingga Gandhi kata orang lelaki-lelaki yang masuk syurga yang paling sedikit sekali dapat balasan nikmat syurga ialah seorang laki-laki yang dapat 70 orang bidadari. 70 dapat. Dia tengok dapat 70 bidadari yang sangat cantik, mata sabung belaka, lalu dia tepik yahoo. Tapi atau ketambah dalam hadis dah kata yahoo. Dia tepik, dia kata, dia kata akulah orang paling kaya dalam syurga. Lalu Nabi tengah cerita, Nabi gelak ha ha ha. Nampak, sehingga nampak gigi gerahang Nabi. Nabi ketawa padahal dia yang paling sedikit di dalam syurga. 70 bidadari. Sebab tu orang laki-laki dapat 2 orang paling sikit tu. Dato' Imam, Dato' Ilah, 2 trailer kali boleh bidadari. Faham tak? Pada usung bidadari, taknum, taknum, taknum. Tu, akhirat seronok lah. Duk galak gitu lah. Tuh tak? Tak ada masa nak bayar zakat dah masa tu. Faham? Ngaji-ngaji kita lah ada dah. Mana ayat porong awet lawa-lawa lah. Bini kita pula cemburu dah. Tak cemburu dah.
Nah, pasal dia sibuk eh, makuk pinggang. Kali sampah se-trela. Kata Minah eh. No, trela hak bawa lakuk mari. Makuk daripada mak. Trela belakang bawa pinggang. Mak. Nah, pasal sibuk boleh robok. Jadi dia main robok tu lah. Kita main bidadari bila-bila. Faham lagi? Ha. Benda yang gitulah. Eh, cuma kawallah di dalam dunia. Ha.